Ikan. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Aisy Gunadi. Ya, selamat sore pemirsa. Dalam rangka pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi hasil perbaikan partai politik, ada 18 parpol yang lolos hasil verifikasi perbaikan. Dan saat ini telah hadir bersama kami Bapak Nasrullah selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Panmas Bawaslu Bontang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, bagaimana tahapan dari ke-18 parpol yang lolos verifikasi perbaikan ini Pak? Dalam kegiatan Bawaslu saat melakukan pengawasan tahapan pemilu 2024, Bawaslu selalu melakukan langkah-langkah strategis di dalam pengawasannya sesuai dengan amanah undang-undang pemilu 2017. Tentunya dalam verifikasi faktual ini, Bawaslu selalu menerjunkan tim-tim yang memang kompeten di bidangnya di dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual. Nah, sebelum verifikasi faktual dilakukan di tanggal 15 kemarin, memang ada 18 partai politik yang memenuhi syarat perbaikan verifikasi administrasi oleh KPU RI. Nah, ke-18 itu memang ada 3 kategori di dalam partai politik sendiri. Yang pertama adalah 9 partai politik itu yang memang masuk dalam parlementary threshold di pemilu 2019. Kemudian 4 adalah yang tidak masuk dalam 5 yang tidak masuk dalam parlementary threshold. Kemudian 4 yang memang partai baru. Nah, tanggal 16 kemarin Bawaslu Kota Bontang melakukan pengawasan verifikasi partai politik secara faktual terkait dengan kepengurusan. Nah, 3 yang sudah dilakukan di dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan partai politik, yaitu kemarin ada Partai Umat, kemudian ada Partai PKN, dan juga ada Partai PBB, Kumpulan Partai Pemerintah. Nah, 2 partai politik memenuhi syarat di dalam kepengurusan partai politik, sementara PBB masih belum memenuhi syarat, masih PNS. Nah, tentunya masih ada tahapan perbaikan bagi partai yang dilakukan oleh verifikasi faktual untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan kepengurusannya. Gitu, Pak. Baik, lalu apakah ada catatan dari Bawaslu terkait ke-18 parpol yang telah lolos verifikasi hasil perbaikan ini, Pak? Nah, tentunya di dalam kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kemarin, sebelum itu memang di tanggal 5 kami melakukan langkah pengawasan, kemudian kita lakukan ada sebuah temuan pada saat itu. Ada kegiatan KPU kemudian melakukan video call. Nah, terkait dengan tata cara yang seharusnya itu adalah menghadirkan pada saat itu. Sehingga kami jadikan sebuah temuan, kemudian dilakukan penelusuran dan sebagainya. Akhirnya diduga KPU melanggar tata cara di dalam kegiatan verifikasi administrasi pada saat kemarin. Sehingga kami sudah sampaikan kepada Bawaslu Provinsi untuk dugaan pelanggaran administrasinya itu, dan sudah diputuskan bahwa KPU Kota Bontang pada saat itu mendapatkan teguran tertulis oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah. Baik, lalu untuk progres verifikasi ini sejauh ini sudah sampai berapa? Nah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, memang kami melakukan upaya untuk pencegahan itu dengan memberikan surat-surat imbauan kepada KPU maupun partai politik terkait dengan tata cara mekanisme pelaksanaan sesuai dengan prosedur aturan perundangan. Nah, jika di dalam langkah-langkah pencegahan itu ternyata masih ada hal yang memang diduga yang melanggar tata cara dan aturan mekanisme prosedur, maka partai politik ataupun masyarakat yang memang mengetahui itu bisa menyampaikan atau menginformasikan kepada Bawaslu Kota Bontang, sehingga kita akan melakukan penelusuran terkait apa informasi atau dugaan itu. Dan demikian laporan terkait 18 partai politik yang telah lolos verifikasi administrasi hasil perbaikan pemirsa, dan kini kita kembali ke studio.
Demikian laporan IC dari Bontang. Selanjutnya saudara.